Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat satu video masakan. Ya, ini resepi kita yang pertama yang kita nak masak hari ini, yaitu mie happy. Kemungkinan mie ini hanya terdapat di Sarawak saja. Okay, bahan-bahannya. Okay, kita akan menggunakan minyak masak yang bernama olive oil. Okay, ini cabai. Cabai ini cabai biasa saja lah. Kita guna dalam satu itu panjang tu. Okay. Ini bawang putih. Bawang putih. Ini bawang merah. Okey, ini telur omega. 3 telur kuning. Maksudnya 3 telur lah. Okey, inilah bahan dia. Dan semestinya mi gembira. Muka gembira? Gembira dengan. Pasti lah paham. Okey, kita akan mulakan masakan kita pada hari ini. Okey. Kuali sudah dipanaskan, jadi kita masukkan minyak. Minyak. Okay, saya bagi asisten saya lah. Asisten saya akan memasukkan bawang ke dalam ni. Masukkan bawang, asisten. Saya takkan sebarang. Masukkan sekali, asisten. Itu dia, asisten. Saya takut macam-macam tu. Siapa, asisten? Okay, masukkan bawang putih, asisten. Bawang putih. Saya sudah cemuk. Kita tumis sehingga dia naik bau. Jadi, seperti ini. Okay, kita guna kunyit sedikit saja, tak perlu banyak, sebagai pewarna dia. Masukkan semua. Ya, dapat rasa. Betul perasaan ini nyaman. Kita tunggu sehingga air itu mendidih. Okey, tambahan. Saya terlupa tadi. Tuan rumah baru menyediakan saya kunyit. Kunyit tu saya ternampak dekat dia punya kabat tadi. Jadi saya masukkan kunyit lah. Kunyit ni sebagai pencantik dia. Buat dia semakin nampak warna meriah. Warna, memberi warna. Baru dia sepi. Ini kita punya resepi utama kita tadi. Ini 2 minit, ini happy, tak lama masak. Kata asisten saya, ini ada 2 perisa. Satu ni perisa kari warna hijau plastik dia. Yang satu lagi warna oranye. Yes. So, warna oranye tu perisa apa? Warna oranye tu saya tak pasti. Perincah kita masukkan. Ini masukkan. Okay. Setelah dia masukkan perincah, kita kacau. Kalau dia sudah cukup menggodek, apa? Menggelegak. Sudah dia menggelegak. Tiba masa untuk kita masukkan mie segera kita tadi. Satu persatu. Asisten. Jangan kita lengkapkan sebab takut. Tapi pun lapar juga. Okey, kita masukkan telur. Okey. Hanya di Sarawak mie ni. Saya harap penonton akan menyukai menu yang simple ini. Sekian, terima kasih. Selamat datang. Okey, ini adalah hasil daripada masakan Bro Project tadi. Kita nampak hiasannya cukup meliukan cabai-cabai dia. Okey. Jangan lupa subscribe, komen dan share dan menyuruh orang lain tengok juga. Inilah dia masakan. Kita letak selepas kematan. Wacau-wacau. Belum. Okay, action. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat satu video masakan yang menggunakan satu tema yang ada terdapat di Sarawak saja. Kemungkinan dia dapat di Sarawak, dan kami akan masak satu mie yang dinamakan mie happy. Ini resepi utama kita. Yes. Resepi utama kita mie happy. Okay, bahan-bahannya. Okey, mula-mula kita panaskan puyuk dulu. Sebelum memanaskan puyuk. Okey, action. Okay, ini resepi utama kita yang kita nak mulai masak hari ini. Okey, siap. Okey, action. Okey, ini resepi kita yang utama yang kita nak masak hari ini, iaitu mie happy. Kemungkinan mie ini hanya terdapat di Sarawak saja. Jadi kita menggunakan mie happy untuk membuat masakan kita pada hari ini. Dan seterusnya, bahan-bahannya akan kita gunakan. Okey, Cik Bioy. Okey. Silakan. Saya akan teruskan.
ni adalah betul.